Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK ditiba di rumah pribadi Irjen Verdi Sambo yang beralamat di Jalan Saguling 3, Duren 3 Kalibata, Jakarta Selatan Selasa pagi. LPSK bakal melakukan asesmen atau penilaian psikologis terhadap istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Sekitar pukul 10.16 waktu Indonesia Barat, terpantau satu mobil Fortuner berwarna hitam bertuliskan LPSK memasuki kompleks pertambangan di Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Awak media tidak diperkenalkan mendekat ke rumah pribadi Verdi Sambo. Tak ada keterangan yang disampaikan tim psikolog LPSK saat tiba di rumah pribadi Irjen Paul Verdi Sambo. Rumah pribadi Irjen Verdi Sambo berjarak sekitar 300 meter dari rumah dinasnya di kawasan Duren 3. Kondisi kompleks juga terlihat tampak cukup sepi. Sebelumnya, Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi membenarkan rencana asesmen kepada istri Irjen Verdi Sambo hari ini. Itu juga.